semua fans Manchester United, sekarang aku bakal menemani kalian semua untuk memberikan informasi terbaru tentang klub kesayangan kita yaitu Manchester United. Jangan lupa untuk subscribe channel The Red Devils berita Manchester United terbaru, karena setiap Kamisnya kita akan mengadakan giveaway 1 jersey bagi subscriber yang beruntung. Dan di 500.000 subscriber nanti, kita akan membagikan 3 iPhone 11 bagi subscriber yang paling setia. Terima kasih atas dukungannya sahabat The Red Devils, semoga beruntung. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar. United disebut penghancur reputasi Ralf Rangnick. Gary Neville mengatakan bahwa Manchester United adalah klub yang menghancurkan reputasi pelatih-pelatih top Eropa termasuk Ralf Rangnick. Kekalahan 0-1 Manchester United dari Everton di Stadion Goodison Park Sabtu 9 April 2022 membuat setan merah saat ini berada di posisi 7 klasemen Liga Inggris. Man United terpaut 6 poin di belakang Tottenham Hotspur yang ada di posisi 4. Dalam kesempatan yang sama, Neville juga berbicara tentang pencarian Man United untuk pelatih baru, di mana pelatih Ajax, Erik ten Hag, menjadi favorit untuk menjadi juru taktik setan merah pada musim depan. Neville menilai bahwa keadaan Manchester United saat ini membuat peluang untuk menggaet Ten Hag bisa tertunda. Menurut Neville, Man United adalah kuburan reputasi. Pria berusia 47 tahun itu mencontohkan Ralf Rangnick yang tiba di Man United dengan reputasi luar biasa sebelum dinodai oleh kegagalan setan merah di lapangan. Catatan tersebut menjadi presentase kemenangan terendah di antara seluruh pelatih Man United yang pernah menangani setan merah di Premier League. Saya menduga Rangnick akan berbicara dengan Ten Hag secara jujur, kata Neville. Kami tahu Edwin van der Sar sudah selesai di Ajax dan akan berbicara dengan Ten Hag secara jujur. Mereka akan mengatakan sangat berhati-hati untuk pergi ke Manchester United karena itu bisa menjadi kuburan bagi reputasinya saat ini. Rangnick datang dengan reputasi luar biasa, tetapi dia sekarang mulai terluka oleh apa yang terjadi di sekitarnya dan dia terlihat lebih lemah dan rentan di pinggir lapangan karena penampilan pemain di lapangan, tutur Neville menambahkan. Alasan Maguire gacor di timnas tapi lawak di United. Back Manchester United, Harry Maguire terus jadi sorotan. Penyebabnya adalah performa buruk yang ditunjukkan dalam beberapa pertandingan terakhir. Berbagai macam pernyataan yang terlontar untuknya hampir selalu bernada negatif. Bahkan tidak sedikit di antara mereka menyebutkan kalau Maguire penyebab buruknya nasib Manchester United di musim ini. Kritikan tersebut menjalar hingga ketika Maguire tampil buat timnas Inggris di pentas internasional. Beberapa orang mengkritik Gareth Southgate yang tetap memasukkan namanya ke dalam skuad meski performanya sedang buruk. Rio Ferdinand mencoba menganalisis fenomena tersebut. Ia merasa bahwa Maguire tidak bisa bermain dalam skema tertentu dan sialnya itu digunakan The Red Devils saat ini. Dengan seragam Inggris, dia benar-benar fenomenal. Dia luar biasa. Anda tidak bisa bilang dia pemain yang telah habis, dia luar biasa untuk Inggris. Ujarnya dalam kanal YouTube 5with5. Yang saya coba katakan di sini adalah, buat Inggris dia hebat, tapi mereka menerapkan gaya bermain tertentu yang mungkin tidak cocok untuknya. Lanjutnya. Ferdinand memperjelas analisisnya dengan menggunakan bek Barcelona, Gerard Piqué, sebagai contoh kasusnya. Seperti yang diketahui, Piqué pernah membela Manchester United saat masih muda. Ia terdepak karena performa buruk. Gerard Piqué dulu di Man United. Anda bisa berargumen bahwa dia mungkin takkan memiliki karir seperti yang dialami sekarang di Barcelona andai bertahan di Man United karena cara dia bermain, tegas Ferdinand. MU bakal umumkan Ten Hag pada akhir bulan ini. Manchester United sepertinya sudah mantap memiliki Erik Ten Hag sebagai pelatih barunya untuk musim depan. Klub raksasa Inggris itu bahkan diketahui sudah menetapkan tanggal untuk merilis pengumumannya. Seperti yang diketahui, bakal terjadi pergantian lagi pada kursi kepelatihan Manchester United setelah musim 2021-2022 berakhir. Pasalnya, mereka cuma mengontrak Ralf Rangnick dengan status interim hingga akhir musim ini. Manajemen klub masih melakukan pencarian pelatih baru dengan menyortir nama-nama yang sudah ada. Dan sejauh ini ada dua kandidat terkuat yang dirasa berpeluang jadi pelatih barunya, yaitu Erik ten Hag dan Mauricio Pochettino. Beberapa laporan menyebutkan kalau Manchester United telah melakukan prosesi wawancara kepada dua pelatih itu.
Dan dari perkembangan terakhir, diketahui bahwa The Red Devils telah menjatuhkan pilihan pada Ten Hag. Meski begitu, Manchester United tidak bisa sembarangan mengumumkan nama Ten Hag sebagai pelatih baru. Pasalnya, pria berkebangsaan Belanda tersebut masih terikat kontrak dengan klubnya yang sekarang, Ajax Amsterdam. Selain itu, Ajax selaku pemuncak klasemen Eredivisie juga masih ditempel ketat oleh PSV dengan selisih 4 poin saja. Kalau Manchester United sampai membuat pengumuman, takutnya Ajax bakal terdistraksi. Oleh karena itu, Manchester United tidak mau gegabah dalam mengeluarkan pernyataan soal ini. The Telegraph mengungkapkan kalau pihak klub sudah memiliki waktu yang tepat untuk mengumumkan Ten Hag sebagai pelatih baru. Diketahui bahwa Manchester United akan mengumumkan Ten Hag sebagai pelatih baru sebelum Eredivisie rampung, tapi tidak sebelum final KNVB Cup. Manchester United berharap bisa membawa Ten Hag ke Old Trafford sebelum akhir bulan April ini. Belum jadi melatih, Ten Hag sudah dibikin emosi. Belum resmi melatih Manchester United, Erik Ten Hag sudah dibuat kesal alias bete oleh berita yang disebarkan media Inggris. Nama Erik Ten Hag paling sering disebut dalam pemberitaan seputar bursa pelatih Manchester United. Juru taktik Ajax Amsterdam itu diklaim sudah menjalani wawancara dengan manajemen Setan Merah untuk mengisi pos pelatih kepala mulai musim 2022-2023. Ten Hag juga dikabarkan mengajukan satu syarat jika kelak menukangi Cristiano Ronaldo CS, yakni punya kendali penuh atas tim, termasuk urusan transfer pemain. Namun menurut laporan The Telegraph, Ten Hag tidak pernah mengajukan persyaratan tersebut. Sang nahkoda justru kesal dengan pemberitaan yang menyebut dirinya menginginkan kekuasaan mutlak di The Red Devils. Sumber serupa menyebut bahwa Ten Hag bersedia bekerja di bawah komando Direktur Olahraga United soal jual-beli pemain. Sementara Ten Hag belum mendarat di Old Trafford, United ditangani Ralf Rangnick selama musim 2021-2022. Di bawah arahan pria asal Jerman itu, Setan Merah hampir dipastikan mengakhiri musim tanpa gelar. United telah gugur di kompetisi Liga Champions, Piala FA, dan Piala Liga Inggris. Di Liga Inggris pun mereka tak masuk hitungan kandidat juara. Manchester United menempati peringkat ke-7 klasemen usai melewati 31 pertandingan. United mengumpulkan 51 poin atau berjarak 23 angka dari Manchester City selaku pemuncak tabel. Jangankan bersaing memperebutkan trofi Liga Inggris, masuk zona Liga Champions saja sulit. Jangan lupa like dan komen semenarik mungkin dan cantumkan IG kalian di kolom komentar.